siang ini saya resmikan peletakan batu pertama untuk pembangunan monumen KRI Nenggala. Nah, sehingga dengan monumen ini harapannya ke depan menjadi kenangan para prajurit. Karena setelah 40 tahun KRI Nenggala mengabdi sejak tahun 81, sehingga perjuangan maupun karma baktinya kepada negara bangsa dapat dikenang nantinya di monumen ini. Dan monumen ini nanti besarnya 1:1, jadi persis seperti KRI Nenggala. Dan di dalamnya akan kita rancang juga dengan berbagai kenangan dan operasi yang pernah dilaksanakan, termasuk sejarah pembangunannya dan juga para suhada atau para pahlawan yang gugur bersama KRI Nenggala pada tanggal 21 April yang lalu. Dan ini ke depan selain sebagai mungkin bisa dikenang oleh masyarakat juga, bisa dikenang oleh para prajurit kapal selam yang berada di sebelahnya juga. Sehingga nuansa on internal patrol ini masih ada dengan adanya monumen ini. Jadi mereka tetap operasi di dalam laut yang tanpa batas. Sehingga on internal patrol yang selama ini menjadi ikon kita tetap ada di sampingnya mereka karena pangkalannya berada di sebelahnya.